Ini ada ketumbar, jintan manis dan jintan putih. Ketumbar 2 sudu, jintan manis 1, jintan putih 1 sudu. Okey, kisar halus. Gaul je dalam ni. Tak guna minyak ya, ada setengah orang dia tumis guna minyak. So yang ni kita tak ada minyak. Okey, so kita akan gaul. Bagi sebati. Okay, kita akan masukkan bahan kisar, bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, okey, serai. Kita kisarkan dia, tambah sikit air. Tak payah banyak-banyak sangat air. Okey. Kunyit hidup, kita guna kunyit hidup. Okey. Nanti dia akan jadi kuning. Ini cantik elok dia. Okey, kita gaul. Kemudian nanti kita akan masukkan gula dan garam mengikut rasa lah. Secukup rasa. Okey, ada setengah orang dia akan letak serbuk cili untuk bagi pedas. Okey. So nanti saya akan letak sedikit serbuk cili. Kita akan letakkan serbuk cili. Saya guna tak banyak lah sebabnya nanti Irfan dia tak makan, tak pedas-pedas. Agaklah. Okey. Dan kita kacau. Setengah orang dia guna udang kering, tapi saya tak guna udang kering, saya guna ikan bilis sahaja. Blend sekali dengan bawang. Agak-agaklah setengah genggam. Okay, ini untuk 3 biji kelapa eh. Ambil bahagian putih saja, paru bahagian putih saja. Okey, kita masak. Ini boleh tak tak minyak. Sampai dia kering. Okey. Jangan tinggal kacau ni, jangan tinggal, nanti dia hangat bawah. Okey, kalau nak biarkan, biarkan dalam 30 saat, so balikkan semua. Balik, 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 kop, kop, kop. Okey, dah siap.